all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Get me out of now. To where we started. Oke, selamat datang di channel saya, Klasky Gaming. Terima kasih untuk kalian semua sudah mau nonton dan mengklik video terbaru dari saya. Dan tanpa berlama-lama lagi, sesuai requestan kalian, karena cukup ada beberapa orang ya yang request cara counter Natalia menggunakan Natalia gitu ya teman-teman ya. Jadi tanpa banyak bacot ya, di sini saya main klasikan. Dan bisa kalian lihat sendiri formasi saya di sini seperti itu. Dan formasi musuhnya seperti itu. Itu Natalianya ngapain pakai emblem super, cok. Ya nggak masalah lah, yang penting dapat timingnya ya. Mungkin dia juga uji-uji coba emblem dan item seperti saya ya teman-teman ya. Karena saya biasanya pun untuk nyoba-nyoba main di klasikan, karena di ranked sering di ban terus ya teman-teman. Tapi kita lihat saja ya teman-teman betapa hebatnya kita cara meng-counter Natalia ya. Akan saya tunjukkan cara Natalia melawan Natalia dengan sangat mudah ya teman-teman ya. Kalem. Mudah-mudahan di sini kita langsung jumpa dengan Natalia musuh ya teman-temannya. Kita saksikan. Oh iya, super kali dia di sini langsung terserang saja. Sosial apa yang terjadi? Adu gebuk sini ya. Apa yang terjadi? Ya santai. Kalem-kalem. Wah, sakit juga emblem dia ya teman-teman ya. Itu darahnya tadi yang kurang lebih banyak punya saya loh. Santai-santai. Ini ya. Kalau Natalia jumpa Natalia, ini siapa yang nyerang duluan dia yang menang ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalau dia muncul duluan berarti kita akan nyerang, dan tentunya dia akan terkena silent duluan ya teman-teman ya. Oh ini dia ada langsung terserang saja. Saudara-saudara apa tadi ya, kita dapat saksikan di sana ya. Dan santai-santai. Nah tuh kan teman-teman, karena tadi saya nyerang duluan jadi damage-nya tuh lebih sakit di saya gitu ya teman-teman ya. Karena dia nggak akan terdapat pasifnya, itu nggak dapat dia ya. Serangan dari efek pasif Natalia ya, itu menyerang sambil ngilang. Karena kita hit duluan jadinya dia bakal kelihatan, sehingga dia bakal kerugian rugi dari satu serangan pasif dari Natalia ya teman-temannya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bagi kalian kalau jumpa Natalia lawan Natalia, yaitu yang nyerang duluan dia yang menang ya teman-teman, selama level dan gold kalian tuh tidak tertinggal jauh. Santai, ini coba kita rotasi. Wah ini kok udah 4-0 aja, cok. Tim mereka bagus loh. Stilenya tuh dari segi core dan support dan tank mereka tuh jago ya teman-teman ya. Itu dan 04 aja posisinya ya. Dan Benedetta di sana, waduh orang itu banyak hero P-nya ya. Kalem, tenang aja teman-teman ya. Kita tunggu dia ini kok nggak nongol-nongol, cok. Aduh harus kita yang nyari ya, santai. Nggak ada ya, kalau nggak ada kalian clear aja dan santai ya. Jadi clearnya itu jangan terlalu lama ya, soalnya nanti bisa-bisa langsung diserang. Nah tuh dia muncul, oh dia dimuncul di mid ya teman-teman ya. Agak ngumpak tadi mapnya. Langsung kita clear aja kalau dia muncul di sana. Nah otomatis gini gold kita yang paling banyak ya teman-teman ya. Soalnya dia udah rotasi ke atas sana tadi dan gak dapat kill ya. Jadi itu rotasi yang sia-sia, santai. Nah ini lancar kita cicil saja sosial petri. Ya gak bisa ada lunoknya. Oh bagus ya lunok sama apanya nih, selalu di cover terus loh core-nya. Oh itu dia Natalianya, santai. Oke, coba kita rotasi ke sini. Lancelotnya ini udah Scarlet, cok. Harusnya sekali combo mati ya pakai execute walaupun tanpa ulti. Nah, ini dia datang sini. Nah, sini nah, langsung giling saja Sora Petri. Ya, Sora meninggal dulu dengan sekali saja di sana ya, teman-temannya. Sangat mudah sekali ya satu didapatkan oleh tim biru walaupun tim merah sudah dapat 4. Kalau ini langsung kita giling aja Natalianya. Mana dia? Mana sini kau, sini kau. Waduh, takut dia ya, teman-temannya. Kalem. Nah, karena ada cow di sini teman-teman, jadi kita bisa agak mancing-mancing sedikit. Nah sini serang aku. Mana cow? Ya ampun kayak gini aja dia nggak berani nyerang ya teman-teman ya. Santai. Coba kita pantau dulu. Kita clear aja dulu. Oh ada di sini dia langsung serang saja. Serang apa tadi? Dia level 4 ya. Dia kabur saja menggunakan asapnya ya cow. Ayolah cow. Cownya ini malah nengok-nengok aja lah. Aduh kan. Aduh ini minionnya ngapain lagi lo? Malah nyerangin ya teman-teman ya. Kadang-kadang minionnya sok cuek, tapi sekali apa
menyerangi ya teman-teman ya. Ya langsung tergiling saja bung, apa yang terjadi ya, langsung kita serang saja ya kita. Oh super sekali ditendang oleh cuannya, langsung kita execute saja. Trot next, meninggal dunia dengan secantik sore-sore, namun datang backupnya sangat banyak sekali. Apa yang terjadi, 2 lawan 1 dan meninggal dunia saja. Lancelot, kok Lancelot Natalia di sana ya teman-teman ya. Bagus ya Lunok sama Franco-nya itu cepat banget backupnya loh. Oke, jadi perlu kalian ketahui ya teman-teman ya, ketika Natalia berada dalam asap, kita itu nggak bisa nyerang dia ya, walaupun kita dalam kondisi menghilang, itu sama kayak skill 1 Karina ya teman-teman ya. Jadi kalau Natalia dalam asap itu jangan kalian serang dulu, tunggu asapnya habis atau dia keluar dari asap ya teman-teman ya. Itu adalah salah satu trik untuk melawan Natalia ya, ketika dia nampak duluan ya teman-teman. Dan kita pun bisa memanfaatkan seperti ini. Nah, kita keluarkan asap, jadi ketika dia mau nyerang itu nggak bisa teman-teman ya. Nah, baru sebelum apa sapnya itu habis, kalau nampak-nampak dia nggak ada, langsung kita balik ke semak biar nggak kena serang gitu ya teman-teman. Santai, coba kita cari di sini. Tadi dia di sini. Aduh, 11-3 cok. Gak ada yang sekahart lagi. Mana ya, nggak bisa ya teman-temannya. Ya udah, kita fokus push aja dulu. Oke, oh dia ada di sini. Sudah langsung terserang saja, terjadi satu lawan satu. Apa yang terjadi? Serasat ya. Aduh. Execute-nya enggak ready, bro. Bro, kalau execute ready itu udah meninggal dunia dia ya, teman-teman ya. Santai. Nah, ini dalam asap ya. Asapnya hilang langsung ke semak, teman-teman ya. Takutnya kita langsung diserang duluan nanti. Oke, santai. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau mau clear lane itu clear dalam asap sehingga ketika dia mau nyerang itu bakal susah ya. Dan kita akan nampak tanda serunya duluan. Kalian bisa langsung ulti dan giling dia ya tentunya ya. Seperti itu aja ya teman-teman ya. Santai, ini bisa kita hidup perangkunya yang sekarat. Apa yang terjadi, Natalia mengincar Franco saja ya. Perangkunya Flicker di sana langsung giling saja, execute trot, meninggal dunia saja. Oh langsung ulti saja bung Lunok di sana, kebingungan tak bisa mencarinya. Core-nya tolol kata si cowoknya ya teman-teman ya. Ampas sekali memang Gusionnya. Santai, kita recall. Oh ada Natalia di situ ya teman-teman ya. Santai. Oke, langsung kita clear lagi. Langsung dalam asap ya teman-teman ya, biar aman. Nanti bakal saya tunjukkan lebih detailnya lagi ya teman-teman ya, karena dia ada ulti juga. Dan kita sekali combo tuh nggak mungkin bisa bunuh dia ya kadang-kadang ya teman-teman ya. Kalau item kita masih nanggung-nanggung jadinya. Mana dia nih, akan saya tunjukkan. Mana dia, oh ini dia langsung tergiling saja. Saudara, apa yang terjadi, execute kita gak ada dia. Perkirakan saja timingnya dan trot, meninggal dunia saja dengan sangat indah ya teman-teman ya. Jadi seperti itu sangat mudah ya, nanti bakal saya reply. Santai, kalem. Wow, apa yang terjadi, permisa. Ya digempur saja, wow, dua pemain di sana mencoba. Wah, sudahlah meninggal dunia ini, cocok. Oke, jadi sangat mudah ya teman-teman ya, tidak terlalu sulit. Jadi kurang lebih caranya itu seperti itu. Kalian cukup, wah ini bisa mati sih. Aduh, slow. Karena dia dalam asap, kita nggak bisa langsung nyerang ya teman-teman. Itu dia apa yang terjadi. Oh, sempat kabur ya. Karena di dalam asap tuh, walaupun kalian tekan basic attack itu nggak bisa ya teman-teman ya. Soalnya dia imun terhadap basic attack. Ya, jadi harap. Oh, jadi harap. Jadi saya harap bisa dipahami ya teman-teman. Santai. Aduh ini tim saya hancur-hancuran lo, kalahnya lo 18-7 cok. Ini langsung aja kita serang Benedetta-nya, nggak bisa ya cok, masih terlalu badak dia ini. Kalem, santai. Kita hanya bisa melihat saja saudara-saudara, menunggu momen. Kita pantau aja dulu teman-teman ya. Kita main pasti aja kalau udah kayak gini. Soalnya kalau kita sempat mati itu udah nggak ada. Cuma satu-satunya harapan bangsa itu cuma kita di sini ya teman-teman ya, untuk bisa mengangkat tim kita agar bisa memenangkan pertandingan gitu loh. Kalem. Mana Natanya ini, nggak ada nampak ya teman-teman. Oke, Franco di sana sekarat. Apa kita incer Franco-nya saudara-saudara? Lancengnya sekarat juga. Coba kita masuk ke semak sini dan wah, ada Nata langsung tergiling saja. Nata di sini saudara, apa terjadi ya? Shot nice, meninggal dunia saja dengan sangat cantik, indah, super duper fantastis ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah ya teman-teman ya, kita bisa berhasil membunuh Natalia dan kita kabur dengan sangat cermat. Jadi untuk kombonya itu langsung ulti aja ya teman-teman ya. Setelah basic attack langsung pakai ultinya ya teman-teman. Kalau ada execute atau skill 1, gunakan skill 1 dulu baru execute. Lalu sisanya kalian gunakan untuk kabur ya teman-teman ya. Seharusnya kalau kalian menggunakan
Seharusnya kalau kalian apa ya, execute kalian tuh ready, harusnya kalian tuh bisa dengan mudah ya, tanpa membuang-buang skill kalian untuk membunuh Natalia tersebut ya. Selama level dan gold kalian itu tidak tertinggal ya, teman-teman ya. Santai. Oke, apakah kita bisa membalikkan keadaan di sini? Santai ya, teman-teman ya. Oke, nice nice nice. Coba kita pantau dulu situasi yang terjadi. Apakah kita bisa melakukan split push? Nggak bisa karena Nata musuh udah hidup. Oke, Grengernya mati di sana, saudara-saudara. Oke, Lancelot dengan sangat gagah berani di sana mencoba untuk melakukan pembunuhan dan didapatkan saja monster kill oleh Lancelotnya. Apa yang terjadi? Oh, wow. Coba kita bunuh, nggak bisa ya teman-teman ya. Kita jangan bermain terlalu beresiko karena kita ini sudah terlalu tertinggal jauh ya teman-teman ya. Jadi kita manfaatkan momen-momen yang tepat saja. Kalem. Oke, Lancelot di sana sekarat, sangat sekarat sekali. Oke, ini harusnya bisa kita bunuh. Cuma Franco-nya ini loh, kok dempet banget sih sama lancingnya. Homo orang ini ya. Jadi susah saya bunuhnya. Oh, Gusen di sana mencoba untuk melakukan apa inisiasi, namun sayangnya tidak dapat melakukan apa-apa ya teman-teman ya. Itu Lunok sama Franco. Oh, Franco di sini. Oh, apa yang terjadi? Kita diserang saja permisi-permisi. Ya, kita melarikan diri saja. Oh, tidak kena saja skill satu dari Franco-nya ya, Bung. Kalem, ini cuma harapan bangsanya, ini cuma kita ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai blunder kita di sini. Santai, kita harus bermain secara safety dan mencari kelemahan musuh ya. Istilahnya tuh timing ketika musuhnya itu nggak fokus atau blunder ya teman-teman ya. Atau mengalami kesalahan dengan melakukan posisi-posisi yang tidak menguntungkan untuk musuh. Santai. Nanti akan saya contohkan ya bagaimana posisi yang tidak menguntungkan agar kita bisa meng-comeback permainan ini ya teman-teman ya. Kalem, oke, karena di sini aman, kita clear aja dalam asap yang clearnya dan langsung balik secepat mungkin ya teman-teman ya, keburu Natanya apa ya bisa rotasi ke sini gitu loh. Oke, Benedetta-nya di sana diam-diam baik, cok. Apa dia mancing ya, cok? Lord ya enggak ya. Oke, ada Natalia di sini. Item room kita udah jadi. Tunggu dia keluar. Oke, nice, dia keluar. Langsung kita serang saja perintah seperti apa yang terjadi. Aduh, dia ngilang. Oh, di sini dia rupanya cerot. Apa yang terjadi? Terjadi pertempuran solo satu dan aduh, sempat pula dia lo. Saya malah ngehit toret lo, teman-teman ya. Aduh, astaga, saya kira Natalia, cok, di sini rupanya ada Lunok di sana. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Natalia diserang dan super sekali pasrah saja, cok. Oke, nice. Mati Natanya ya teman-teman ya. Ini kayaknya Natanya ini nggak pala-pala jago atau entah dia udah ketinggalan gold karena sering kita bunuhi di awal game tadi ya teman-teman ya. Kalem, ini seenggaknya kita udah bisa comeback ya teman-teman ya, udah mulai menekan musuh. Soalnya kita kalau dilihat dari posisi kita ada MM ya teman-teman ya. Cowoknya itu udah mau merelakan diri sebagai tank, jadi seharusnya di late game kita bakal menang dengan sangat gemilang ya. Kalem, ini kita langsung fokus turret aja ya teman-teman ya. Kalau ada kesempatan seperti ini kalian fokus turret aja, jangan fokus untuk nge-kill. Karena jika kalian fokus untuk nge-kill, waduh, itu adalah kesalahan besar Ferguson, apalagi kalian main solo ya teman-teman ya. Santai. Oke, di sini lancenya langsung tergiling saja, lancenya di sana apa terjadi saudara ya, terjadi pertempuran 1 lawan 2 dan lancenya berhasil melarikan diri ya. Salah saya ngarahkan skill satunya loh. Gak masalah, kalem, itu Grengernya ngapain sendirian gitu. Matimu nanti, kidut Nata, cok. Oh, aman. Oke, kita fokus ke bawah lagi ya teman-teman ya. Kita fokus untuk push bawah sini, ada Lancelot. Wah, ini sih bisa kita solo kill ya teman-temannya. Tengok ya, level berbeda jauh, 12. Oh, ada cowok pula lagi ya, bisa lah. Aduh, ada siapa pula lagi. Itu cowoknya ngapain sih, cowok langsung terserang saja saudara-saudara. Apa yang terjadi? Terjadi pertempuran 3 lawan 1 dan aduh, kejar lah itu cowok, mati, nice, meninggal dunia saja. Wah, ini sih udah blunder ya, ini posisi-posisi yang bisa membuat kita comeback ya teman-teman ya. Lancenya itu udah mulai aja misa-misa sama tanknya gitu ya, itu seperti itu ya, karena dia itu udah level 15 jadi dia merasa udah unggul gitu ya teman-teman ya, bisa safety gitu dan akhirnya ya bisa tercomeback seperti ini ya teman-teman ya. Itu adalah suatu kesalahan-kesalahan yang harus kalian hindari ya teman-teman ya. Jangan dicontoh ya. Sebisa mungkin kalian tuh kalau kemana-mana itu sama tank gitu loh. Aduh, itu dibawa kena push lagi. Ayo sini lah Lord, cok. Ada kesempatan nge-Lord nih. Satu-satunya harapan kita untuk mengkampekkan kondisi ya teman-teman ya. Tuh, langsung mati semua kan. Karena mereka core-nya itu lance ya teman-teman ya. Jadi itu cuma lance. Santai, tap S, dapat Lordnya. Wow, super sekali Lunok di sini mencoba untuk menyerang. Ya, apa yang terjadi? Natalia sekarang di sini, apakah Natalia bisa selamat? Oh, selesai, nice, nice, cantik sekali permainan yang ditunjukkan oleh Natalia di sana ya teman-temannya. Langsung kita recall saja.
dan akan kita akhiri game ini ya sebisa mungkin ya teman-teman ya. Soalnya saya nggak gimana ya, momen-momen seperti ini tuh jarang bisa terjadi ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa ada kesempatan comeback langsung kalian akhiri aja ya teman-teman, jangan mengulur-ulur situasi ya teman-teman ya. Karena seperti yang sering saya bilang, awal itu bukanlah akhir ya cok. Jadi sebagus-bagus kalian main di awal, kalau akhirnya tuh blunder jelek, ya udah nilai akhirnya tuh tetap nilai yang di akhir. Ini lancarnya ngapain bro, apa yang terjadi saudara? Ya langsung dibilang saja ya, dapat satu komen sana Natalia ya. Natalia musuh langsung meninggal dunia saja kena geprek sama lordnya. Yang bunuh lordnya, cuma boostnya tadi sempat ngasih damage ya teman-teman ya. Nah kalau udah kayak gini kita langsung end aja. Tuh ini ngapa, aduh cok macet tadi lo, saya padahal hit turret lo, cuma nggak bisa bro bro. Ya tapi nggak masalah karena di sini end lah bro, end bro. Ya ini cowoknya malah ngehit di silu knocknya. End cowok. Ya Gusen di sana ternyata peka terhadap permainan. Apa yang terjadi saudara, apakah bisa diakhiri? Yan Grengernya AFK dan untungnya bisa end ya teman-teman ya. Kalau nggak ke end tadi itu Grengernya AFK, udah pastilah kita kalah ya teman-teman ya. Oke jadi kurang lebih intinya tuh seperti itu. Ya itu ya epic comeback untuk melawan Natalia. Dengan Natalia semoga kalian bisa ya, terutama untuk kalian yang GM atau kalian yang suka main klasikan, ya itulah saya rekomendasikan cara yang tepat untuk melawan Natalia dengan Natalia. Semoga kalian terhibur, silakan request di kolom komentar jika ada yang ingin kalian request lagi, dan silakan ngebaca di kolom komentar. Salam solo player.